Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassini amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita yang jauh dan yang dekat. Dan Allah memberi kita kesempatan, Dia lapangkan diri kita dapat kita datang ke surau untuk mendengar pengajian. Dalam hadis sebut, apabila kita keluar daripada rumah, kita niat untuk menuntut ilmu, segala tumbuhan yang kering dan yang basah, binatang-binatang termasuklah babi, kena babi ya, termasuklah babi, dia mendoakan umat Nabi Muhammad dan dia beristighfar dan dia baca tahmid kepada orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam satu hadis riwayat Abu Anas bin Malik. Satu lagi hadis menyebutkan pula daripada Imam Bukhari, kata Rasulullah, siapa keluar daripada rumah niat dia jalan-jalan kebaikan, sembahyang berjemaah, menuntut ilmu, buat haji, buat umrah, mengajar, menuntut ilmu, termasuklah jalan-jalan akhirat, matinya dalam perjalanan, matinya tengok jarak jauh tapak kakinya. Jikalah daripada rumah ke surau, tak jauh mana sangat pun. Kalau macam aku jauh daripada Selangor, perjalanan dekat 4 jam. Dengan jam 4 jam lah. Kalau tak jam 3 jam. Kalau aku mati dan kalau tuan-tuan mati, ya, kata Rasulullah, Allah akan bagi istana di dalam syurga sejauh mana jarak perjalanannya. Nak masuk syurga lah tuan-tuan? Nak? Nak tak nak? Nak. Kalau nak, kena jadi orang yang bertakwa. Kalau nak, kena ingat mati. Faham ya? Kena ingat mati ya. Ya, macam tadi pengerusi dah cakap dah. Bila dah sampai surau, masuk dalam. Tapi nak macam mana, dah kereh kepala juga nak duduk luar. Ya? Masuk dalam lah, rugi. Sebab dalam hadis sebut, bila kita menuntut ilmu, kita duduk dalam majlis ilmu ni. Siapa duduk dalam majlis ilmu, dia dekat dengan ulama', dekat dengan orang soleh, pahalanya sebesar gunung Uhud. Kalau duduk jauh-jauh, pahalanya sebesar tolong cicak. Sekarang tak nampak. Bila kita nak mati tu, farji'na na'mal saliha inna mukinun. Kita ni semua mati. Yang dalam surau mati, yang duduk rumah tengok bola pun mati, yang duduk luar pun mati. Semua mati. Tak ada siapa tak mati. Bila kita nak mati, kita tengah sakaratul maut. Dekat kita punya kerongkong ni, ni bukan cerita dongeng. Semua orang akan merasai. Kau tua, kau muda, kau kaya, kau miskin, pasti merasai. Dia akan ada satu bunyi yang berbunyi. Bila bunyi macam tu, Allah tunjukkan negeri akhirat. Sebab itu bila orang tengah sakaratul maut, matanya Allah butakan, tak nampak pandangan dunia. Telinganya Allah pekakkan, tak dengar tentang habaran dunia. Allah buka hijab, nampak pandangan akhirat. Jika dia orang soleh, rajin semayang berjamaah, menuntut ilmu, isteri taatkan suami, jiran berjiran tidak bergaduh, maka Allah tunjukkan tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ni bukan senang nak masuk, susah nak masuk. Sebab syarat nak masuk syurga, dia kena mati dulu. Kalau tak mati, tak boleh masuk. Itulah kulli nafsin zaikatul maut, setiap yang hidup pasti mati. Ya, kafan jenazah kan tu dia tu kulli nafsin zaikatul maut. Kita ni semua akan naik ben jenazah. Orang mandikan kita, orang korek lubang hidung kita, orang korek lubang punggung kita. Faham ya? Sebab itu yang nak mandikan jenazah ni kena orang amanah. Kalau tak amanah dia tak boleh mandikan jenazah. Sebab ni berlaku pada zaman Imam Malik. Ni baru mukadimah ni, kita habis pukul 2 boleh. Datang surau pun lambat, terhege-hege ya. Ya. Berlaku pada zaman Imam Malik, seorang pemandi jenazah wanita. Dia memandikan mayit, memandikan jenazah bagi wanita. Berlaku pada zaman Imam Malik, yang meninggal ni seorang pelacur. Yang meninggal ni seorang pelacur, yang memandikan jenazah ni wanita lah yang mandikan, mandi jenazah. Bila dia mandikan, dia tepuk jenazah ni. Tu lah kau. Masa hidup,
Malacu jaga-jaga kau. Bagai hidup buat dosa besar yang kau. Dia tepuk tangan tu. Tangan tak boleh angkat. Maka panggil ulama. Panggil ulama macam mana nak buat ni? Kata ulama, tangan dia kena potong. Lagi orang kampung cakap, kalau tangan kena potong, takkan nak ke bumi dengan tangan dia sekali. Kata ulama, ya, kena, maksudnya, dipotonglah di antara mereka ni sebab nak dipisahkan. Ada seorang ulama bagi tahu macam ni lah. Dekat negara kita ni, dekat kampung kita ni, ada seorang ulama yang cukup hebat. Kamu jangan bertindak mengikut hukum kamu. Panggil ulama tu, kita tanya dengan dia macam mana pendapat yang terbaik. Itu yang panggil Imam Malik. Imam Malik ni hebat. Cukup hebat Imam Malik. Panggil Imam Malik. Imam Malik tanya dengan pembandi jenazah. Aku nak tanya dengan kau, masa kau mandikan jenazah ni, kau buat apa dengan jenazah ni? Apa yang kau buat? Tak ada buat apa. Aku mandi kan je, biasa je mandi. Kau jangan bohong aku. Kau cakap dengan aku. Imam Malik ni dia kasyaf. Dia kasyaf. Kalau dia ada sekarang ni, kalau dia semayang dengan kita, dia nampak. Kalau kita ni tengah fikir dunia, dia nampaklah dunia. Kalau kita tengah fikir tentang ubat kuat, nampaklah tentang ubat kuat. Imam Malik ni orang dia hebat. Kata Imam Malik, kau cakap jujur dengan aku. Ya? Yeah? Macam ni lah Imam Malik. Masa aku mandikan jenazah dia, aku tepuk badan dia. Aku kata, itulah kau buat dosa besar. Itulah kau buat benda haram. Kata Imam Malik, dengan satu syarat kau boleh lepas. Tangan kau boleh lepas daripada tubuh jenazah ni. Dengan satu syarat, engkau kena hukum hudud. Nah, hukum hudud lah. Sebab engkau sudah memfitnah bagi mayit. Betul, orang yang menuduh orang itu berzina, bila tidak ada saksi dengan cukupnya, ya, maka orang itu akan dikenakan hukum hudud. Lepas itu jaga sungguh mulut ni. Wah. Selalu tak boleh jaga mulut ni orang perempuan. Kau nak tahu cerita? Kalau pergi kenduri kahwin selalu mulut ni. Pengantin lelaki tu hitam. Pengantin perempuan putih tak padan tu. Ingat tu, jangan mengumpat. Faham? Itu bila pemandi jenazah ni sudah dipukul 100 kali, maka barulah lepas dia punya tangan yang melekat dekat jenazah. Tengok tuan-tuan, ya. Lepas tu jangan sekali-kali, jangan kita menuduh orang yang bukan-bukan. Memanglah orang tu dulu pernah buat dosa besar, orang tu pernah buat jahat. Kita tak tahu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita buka adalah hadis Nabi cakap apa. Sesiapa pada waktu maghrib dia baca penghulu istighfar. Allahumma anta rabbina ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca 3 kali lepas sembahyang fardu maghrib, matinya sebelum subuh, mati husnul khatimah. Dia ada kunci nak masuk syurga. Syurga ni ada kunci dia. Faham ya? Kena baca. Dapat ke? Tengok gaya macam dapat. Ya, macam ustazah-ustazah pilihan belakang. Ya, macam yang depan ni macam piu-piu belakangnya. Faham ya? Nak tegang hati senang ya? Nak tegang hati, jangan suka melihat kemaluan. Siapa suka melihat kemaluan, mata tak suka tengok Quran. Ni Nabi juga. Siapa suka melihat kemaluan, dia malas ibadat. Siapa suka melihat kemaluan, ya, dia dengan agama ni dia apa-apa. Kalau tengok kemaluan sendiri, hukum dia harus. Tengok kemaluan bini, bini tengok kemaluan suami, hukumnya makruh. Tengok kemaluan orang yang haram baginya, saja-saja tengok harus. Masuk saja-saja tengok, urusan darurah. Ya, kalau dia tengok ni atas asbabnya, kalau saja-saja suka-suka haram. Kalau dia tengok saja-saja sebab saja-saja ada urusan masalah agama, nak bersunat. Kau orang nak sunat tengok kemaluan? Ada orang sunat tak tengok kemaluan? Tok Udin, mampus ya, hilang tu. Faham? Kena tengok. Faham? Sebab itu di dalam bab tentang berhatan, dia fardu. Tetapi dia boleh melanggar tentang kefarduannya bagi orang yang bersunat dan bagi orang yang nak menyunatkannya. Ha, ni hukum ni. Ha, ni baru start. Dah 10 minit. Jangan risau tuan-tuan. Satu jam aku berhenti. Ya. Yeah.
Pembayaran ceramah 1 jam saja. Bang, eh? Aku datang jauh ni, aku penat. Aku sebelum dari Terengganu. Malam tadi kat Terengganu, ceramah kat Terengganu. Eh? Ceramah di Terengganu, balik rumah sekejap, jumpa anak bini kejap. Datang ini. Aku dah ceramah kat 9 tahun dah. Ceramah ini kira ramai lah juga. Eh? Orang duduk dua tu biasa lah. Faham ya? Eh? Biasa. Kira tak apalah, dia datang nak kat datang. Faham ya? Eh? Dia nak duduk dua tu berapa, senang isap rokok. Faham ya? Eh? Ha, tu faham. Aku dah ceramah ada tu dah 9 tahun. Ceramah di kem tentera, ceramah di penjara, ceramah sekolah juvana, ceramah surau macam ni, ceramah di masjid. Pernah ceramah di tempat pusat pelacuran pun pernah. Siapa nak ikut aku ceramah pusat pelacuran? Jom. Nak? Kalau iman tak kuat, jangan. Ah, eh? Aku ceramah di Kuala Lumpur, di tempat pusat pelacuran, bentang sejadah, ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ingat semua, haram berzina, haram lewat, haram minum arak. Jangan kamu buat. Kamu semua mati. Tu. Dengar semua pelacur tak? Ini buah dada besar-besar. Masa ceramah tengok depan lah. Bila dia datang, ni terlambak ceramah tengok atas. Tak mampu nak tengok. Iman tak kuat. Okay. Habis ceramah dia tanya, Ustaz, kuliah ni kuliah mingguan atau kuliah bulanan? Aku kata bulanan pun hidup, mingguan pun hidup. Aku suka rela dia datang. Sebab apa, nanti dia padang masyar, Allah tanya, adakah kamu pergi berdakwah tempat pusat pelacuran? Adakah kamu berdakwah di ceruk-ceruk kampung? Adakah kamu berdakwah dengan orang-orang asli? Adakah kamu berdakwah dengan orang-orang kafir? Allah tanya untuk. Bukan. Tapi alhamdulillah, aku buat kerja agama, semua aku pernah buat. Berdakwah tempat pusat pelacuran, berdakwah tempat bondan, berdakwah dalam kelab malam, memasukkan orang kapi, masukkan Islam, orang London, tuan-tuan. Eh? Nanti masuknya dekat negeri akhirat, Allah tanya, aku dah buat dah. Baiklah, tajuk kita tazkirah pada malam ni dengan tajuk tentang alam barzah. Alam barzah ni kubur. Tadi aku datang sini, ada tanah perkuburan. Nanti kita semua mati, tempat kita kat situ. Nanti bila kita mati, itu yang kata malaikat maut, aku memisahkan di antara seluruh kekasih. Aku memisahkan anak dan mak bapaknya. Aku yang memisahkan antara isteri dan suaminya. Aku memisahkan di antara saudara-saudaranya. Malaikat maut memisahkan kita. Malaikat maut ni, dia punya kepala dalam hadis sebut 70 ribu. Masuk 70 ribu tu, kalau dituanglah air 7 lautan di kepala malaikat maut, maka setitik pun tak tumpah. Itulah malaikat maut akan datang jumpa kita. Kita nak jumpa malaikat, nak tengok malaikat nanti semasa bila kita mati. Sekarang tak boleh jumpa sebab kita kotor. Orang yang boleh jumpa malaikat ni orang bersih. Malaikat ni di sami'na wa ata'na. Malaikat ni dia tinggal di arasy yang bernama Baitul Ma'mur. Malaikat ni kalau yang kalau dia qiyam, dia berdiri, berdiri je. Kalau dia rukuk, rukuk dia. Kalau i'tidal, i'tidal je. Kalau salam, salam je. Kalau tahiyat, tahiyat. Kalau istighfar, istighfar. Ni kerja malaikat. Malaikat ni hebat. Ya, macam kita ni, siap malam, 2 malaikat ikut kita. Nanti siang, 2 malaikat ikut kita. Bila kita mati, nanti aku cerita macam mana tentang malaikat ikut kita naik ke arasy. Tentang kematian. Apabila kita mati, bila kita mati, orang mandi kan kita. Mandi ya? Semua orang mandi kan kita. Tapi siapa ada anak soleh, ada keluarga soleh, ada suami soleh, ada isteri solehah, dia beruntung lah sebab keluarganya yang menguruskan tentang jenazah. Kita semua mati. Kita orang mati. Cuba kita tengok orang sakaratul maut, mata terbeliak tengok atas. Nanti semua kita macam tu. Kenapa terbeliak? Dalam hadis dia ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan mereka melihat tentang bidadari-bidadari Allah sampai mereka tercengang. Satu lagi pendapat mengatakan mereka melihat tentang ular sujaul akrab, malaikat mungkar nangkir. Mereka melihat tentang neraka, Allah tunjuk dengan mereka, maka mereka terbeliak. Sebab itu bila dah tinggal dalam kubur, dah tak boleh dah untuk nak baca Quran. Dah tak boleh dah untuk pergi surau semayang berjamaah. Dah tak boleh dah untuk menyebut Allah, 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 Allah. Tahu dia? Duduk dalam kubur,
tangan kiam ni, muka tengok kiblat. Dalam hadis menyebutkan, dalam kitab bab mayit menyebutkan, bila imam baca talqin, wahai pulan bin pulan, engkau sekarang tinggal dalam kubur. Sebentar lagi malaikat mungkar nangkir datang, engkau jawab dengan baik. Tengok orang mati ni dalam kubur, engkau datuk, engkau menteri, engkau ustaz, engkau banyak duit, engkau tak ada duit, orang tak panggil pangkat dah. Orang panggil nama. Aku nanti mati, orang tak panggil ustaz. Naha anak kepada Asia. Engkau dah matilah. Kau tinggal dalam kubur seorang diri. Nanti malaikat mungkar nangkir datang, kau jawab dengan tenang, kau jawab dengan baik apa yang malaikat mungkar nangkir datang. Dia datang, dia tanya dengan kau. Kita dengar dalam tu. Kita jawab apa? Arsyadani rahimakumullah. Kita jawab. Pak imam, orang hati kubur tak dengar. Kalau dengar mati semua, pak. Ya. Ha. Ini bukan cerita dongeng ni. Nanti kita semua duduk dalam kubur. Ha. Ya. Tuan-tuan. Yang mula-mula makan ulat, mata. Tapi ada jasad yang tak dimakan oleh ulat. Jasad tak mau makan ulat tak mau makan jasad ni. Ular tak mau patuk, cacing tak mau masuk, cacing tak mau robek perut dia. Siapa dia? Orang yang mati dalam husnul khatimah, mati dalam beriman. Nak mati dalam beriman, jangan lupa baca penghulu istighfar. Itu satu. Yang kedua, nak mati dalam husnul khatimah, isteri jangan derhaka dengan suami. Kita nak mati dalam beriman, di antara salah satunya, muazzin yang jasad tak keput, dia melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laung azan. Muazzin ni, tukang azan ni, kalau dia mati, dia azan ikhlas, jasadnya tak keput dalam kubur. Ha, berkebut-kebut azan, nanti subuh azan berkebut. Tapi lelaki je, perempuan tak payah. Yang ada rumah. Nanti orang perempuan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau senang je nak bagi suruh ramai, suruh orang perempuan azan. Besok subuh, suruh orang perempuan. Tak payah subuh, nanti isyak suruh orang perempuan azan. Tengok. Penuh satu kampung datang. Orang sikit kawat pun datang. Siapa azan tau? Itu ha. Betul orang perempuan dia tak boleh azan dekat masjid. Orang perempuan tak boleh baca khutbah dekat masjid. Orang perempuan tak boleh jadi imam bagi lelaki. Orang perempuan tak boleh jadi ketua untuk lelaki. Tak boleh. Orang perempuan ni dia adalah makmum bagi lelaki. Dia menjadi makmum. Lelaki ni adalah imam. Faham? Ya, yeah? Tapi kadang setengah orang masa baru nak nikah kemain bercinta kemain arak. Ayang, nanti bila dah kahwin dengan baby, baby jadi imam dengan ayang. Ayang apa baby kena ikut baby ni. Iya, yeah, ayang jadi makmum dengan baby. Marah panggil babi. Faham eh? Aduh. Ya, ini kadang masalah. Di antara binatang yang haram tak boleh masuk masjid, babi, anjing dan ular. Kalau babi, anjing ni najis mukhallazah. Kalau ular ni dia jin. Faham? Tuan-tuan kalau jumpa ular, tambah duduk kat kampung ni, nampak ular hitam, jangan terus bunuh. Nampak ular hitam, bagi salam. Assalamualaikum. Kalau kau jin, kau pergi. Ya? Kalau dia jin, dia pergi. Tuan-tuan. Ya, yeah? Sebab tu kalau malam-malam mimpi tak baik, mimpi ular, mimpi kena kejar anjing, kejar babi, ya. Yeah? Ha. Atau mimpi jatuh bangunan, mimpi yang tak baik, kata ulama, baca surah An-Nas, ludah belah kiri. Dah ludah belah kiri, tapi sebelum ludah, tengok bini dulu, jangan main ludah. Ya. Yeah? Tapi ludah syarat je, bukan angka-angka hak. Bini tidur nganga. Atak pecoh lah. Ni atap rumah bocor, faham eh? Ha, lepas tu kena nak buat apa, kena ada ilmu. Faham? Kena ada ilmu. Tuan-tuan, akan sampai satu zaman nanti, sebab tu datang semayang berjemaah ni kena datang. Tuan-tuan dekat dengan sungai. Faham? Ya? Bermulanya kiamat ni, dia daripada air. Daripada air. Dunia dah dekat dengan kiamat dah. Dah dekat sangat dengan kiamat. Dajjal ni ada dah. Kan ulama-ulama selalu cerita, Dajjal ni ada dah. Dia duduk di satu pulau, dia dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jasasah. Tu, faham? Binatang yang berbulu, dia menjaga Dajjal. Dajjal ni akan keluar sampai masa esok, waktu bila?
Bila surau tak ada orang semayang berjamaah, surau tak ada orang azan, masjid tak ada orang semayang, asyik tengok bola, ha-ha, ho-ho, bola, ha-ha, ho-ho, hiburan. Pasal malam, pasal siang. Pasal malam, Tesco, Maidin, hidupnya macam tu. Maka surau masjid tak ada orang. Dia datang surau, datang berak, dia tu pula. Dia ingat masjid ni surau tanda awam kot. Ya, tuan-tuan. Jangan tak datang. Sebab apa? Kalau kita ada dalam kampung, kita kena semayang berjamaah. Sebab itu kata ulama, bermula masyarakat daripada surau dan masjid. Kalau tak percaya, tuan-tuan buatlah. Ya? Kalau semayang berjamaah kita jaga dalam kampung kita, kampung tu berkat. Berkat kampung. Tengok bumi Madinah. Tengok bumi Mekah. Semayang berjamaah tidak pernah tinggal 5 waktu. Semayang berjamaah macam hari Jumaat. Sebab itu orang kafir hantar bom. Tak meletup bumi Madinah. Tak meletup Masjidil Haram. Sebab orang sana semayang berjamaah. Subhanallah macam hari Jumaat. Kita semayang jamaah subuh, imam dengan tok siak. Kadang satu kampung penduduk ramai. Tapi yang semayang kadang tak penuh. Tuan-tuan. Berlakunya peperangan Islam kafir pada waktu subuh dipanggil peperangan kubra. Pada waktu itu orang kafir sembelih kepala orang Islam, dia rogol perempuan-perempuan Islam, dia bakar rumah-rumah orang Islam. Sebab pada waktu subuh umat Islam tak boleh bangun semayang pada subuh. Sebab itu senjata orang Islam semayang malam. Cuba kita tengoklah atuk kita, onyang kita malam-malam dia buat apa? Ada dia malam-malam tengok tengok bola. Ada. Mana ada? Ni. Ya Allah, 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 ya Allah. Nanti dengar rumah sana tuan baca-baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tu atuk-atuk dulu, atuk sekarang. Selfie dulu. Atuk sampai dah ni kat surau, depan surau ni. Atuk malas masuk surau, malu atuk keluar hisap rokok senang. Atuk dulu lain dengan atuk sekarang. Atuk dulu semua kuat ibadat. Atuk dulu dia train cucunya baca Quran. Atuk dulu, maghrib-maghrib dia cakap dengan cucu. Pergi masjid. Pergi masjid. Tu atuk dulu. Atuk aku dulu garang. Garang. Malam-malam, atuk aku dulu imam masjid. Subuh masuk 5.40. 5.30 masuk ke dah. Dia pukul 4 pergi yang siang. Dia baca Quran. Orang dulu. Ni basikal tua. Ha, ni imam dulu hebat-hebat. Imam ni kena garang. Tu yang orang dulu, anak orang kampung nampak imam dekat pekan, nampak imam, baru dia nampak imam, dia isap rokok, baru nak pasang rokok, nampak imam, lari lah, terkentut-kentut lah. Budak sekarang depan imam, wikang. Ha imam. Budak sekarang tak ada akhlak. Orang dulu akhlak, subhanallah. Betul, anak-anak orang dulu semua berjaya. Bapak nori getah, bapak cari ikan di sungai, bapak buat bendang. Tapi anaknya 15 orang semua berjaya. Jadi ustaz, jadi qadi, jadi doktor, jadi engineer. Sebab anak-anak orang dulu dia beradab dengan mak bapak, beradab dengan orang tua di kampung. Budak sekarang mana ada? Hidupnya macam tu lah. Ha-ha sana, ha-ha sini. Lepak tepi jalan main gitar. Aku pengen cantik, 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 cantik. Bagi sebiji patut. Ingat tu, faham? Baiklah, tentang alam barzah. Jaga risau. Aku sebenarnya belum taruh dalam Islam ni. Aku belum kenal diri ni. Nak tahu siapa cakap ni? Baiklah. Nama aku Nahal Al-Fandi bin Ghazali. Umur aku 48 tahun. Anak aku 11 orang. Cucu aku 9 orang. Tadi aku minum kat kedai ni kat Kati. Aku dokong anak aku, orang kata tu cucu aku. Aku tombok atau anak aku. Ni aku dah tua sangat ke apa? Cucu aku 9 orang. Aku tinggal di Selangor, Madrasah Darul Atiq. Kalau tuan-tuan nak tengok kuliah aku, buka aja kat YouTube. Ada ceramah aku. Di Darul Atiq ni, kami anak murid ada 100 lebih. Ada anak yatim besar-besar ni.
ada anak luar nikah mak aku dulu bela daripada baby dah besar-besar ni dapat Quran. Kita apa nama? Kuliah kulhu. Kuliah kulhu. Itu pun tangan terbaliklah eh. Ha, malam-malam budak-budak ni baca Quran. Malam-malam zikir. Budak-budak besar ni zikir. Hai Allah. Nanti zikir. Tangkap sesat. Orang zikir kata sesat, orang poco-poco tak sesat. Eh? Ha, tujum heboh ya. Gegar baganza terlalak-lalak. Dulu ada tu kilauan mas dulu. Kan tak ada lah. Gigi tak ada. Rosana. Gigi tak ada nak Rosana apa ya? Gilah eh. Ha, sekarang dah tak ada dah kilauan mas lah. Lah ya. Ya, dan ada orang gila. Sebab kami ada bela orang gila. Orang Sungai Siput ni ada seorang. Dia anak orang berada juga. Dia pandai cakap Cina, pandai cakap orang putih. Dia gila sebab putus tunang. Pandai cakap orang putih. Pagi-pagi pergi rumah orang, Rabis tu orang putih eh. Eh? Kutik sampah. Dia warden. Tentang orang gila, dia warden. Dia bos. Nanti kalau tuan-tuan gila, bawah dia. Ada 6 orang. Dulu 12 orang. Dah banyak meninggal eh. Eh, betul aku ceramah, aku tak takut dengar orang sebab aku jaga orang gila. Masa berak orang gila, eh, orang gila tak betul aku marah eh. Orang gila. Badan besar-besar. Gigi berkelarak, beruh eh. Kau nak beruh gigi yang biasa ni ke nak beruh dawai? Eh, nanti kena tuan-tuan mana tahu kan, mana kita tak tahu gila tuan-tuan. Allah nak bagi gila senang eh. Wah, eh. Itu jangan lawan Allah. Ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, ayah kat luar tu pun nak cari ibu tunggal, telefon kat aku. Ada 7 orang ibu tunggal. Tapi umur 72. 72 lah. 72. Aku bukan bohong, pergi tu lah. Ya? Ha, ada tanah dekat 12 ekar. Semua tanah ni wakaf orang. Kami adik-beradik 12 orang menjalankan amanah jaga sekolah pondok. Kalau tuan-tuan lalu pergi ke Rawang, boleh singgah sekolah. Masuklah. Tapi isap rokok tak ada kata-kata macam sini. Isap rokok kata-kata kena tangkap. Kena ikat kat tiang masjid. Kena ikat. Hek tu nak tolong lah. Siapa tangkap? Orang gila tangkap. Orang gila lesen besar tu tak? Pergi balai polis pun dia lepas. Pergi hospital pun dia lepas sebab ada surat. Sekolah kami tak ada orang buka aurat. Orang buka tudung tak ada. Orang buka surat pendek tak ada pun tak ada. Ya, malam-malam dengar orang baca Quran. Malam-malam dengar orang zikir. Tak ada. Tak ada tiang-tiang TV, tiang asro terpacak-terpacak macam kampung biasa tak ada. Sebab pesan almarhum tuan guru Ustaz Ghazali Hasbullah, siapa pernah dengar ceramah dia dulu selalu ceramah di kawasan Kuala Kangsar ni. Ustaz Ghazali almarhum tuan guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah, itu bapa aku. Siapa pernah dengar dia ceramah dulu, dia ceramah kaset ubat hati. Ya, kaset bab mengumpat yang harus. Bab tentang neraka. Itu bapa aku lah. Dulu aku belajar di Yahyawiyah ni. Pernah belajar di situ sekejap. Ya, aku tak pandai, aku bodoh, tak. Tapi semua tuan-tuan suka ceramah, aku ceramah. Adik-adik aku mengaji jauh-jauh. Mengaji di Madinah ada, di Mekah ada, di Mesir ada, di Yaman ada, ya, di Indonesia ada. Aku je tak dapat mengaji jauh-jauh. Aku mengaji dalam negara je, ya. Baiklah, kita teruskan tazkirah. Tuan-tuan jangan risau, ya. Jangan batuk-batuk. Batuk suruh berhenti je tu, ya. Sabar, ya. Ini kita duduk ni, pahala. Kita tak tahu lagi besok subuh kita dapat belajar ni. Kita tak tahu besok kita dapat jumpa bini kita lagi. Kita tak tahu. Entah-entah kita tidur-tidur, bangun-bangun, kita sedut. Aku kat mana ni? Gelap. Malaikat macam cakap, oi bodoh dalam kubur lah. Dalam kubur ni gelap sangat. Kubur tu sana. Dulu aku umur 11 tahun, masa aku mengaji tu, umur 11 tahun masa ni, tok guru aku latih anak murid dia supaya berani, tak takut dengan hantu, tak takut dengan jembalang, tak takut dengan hantu raya, ya, tak takut dengan setan. Dia letak dekat kubur pukul 2 pagi dia letak. Dia hantar anak murid dia 5 orang. Letak sana, 5 orang pada malam Jumaat. Kau duduk kubur sana, kau zikir. Zikir. La ilaha illallah. Babi lalu. Tu orang dulu dia train anak murid supaya berani. Kita budak sekarang pergi kubur hisap dadah.
Cuk sekarang. Bentar ya. Ha, kalau berani pergi nak kubur mana ni? Yang abang nak pergi kubur mana ni boleh. Bini pun cakap lah, buang tabiat nak mati dah bapak abang ni. Ha, kubur ni sunnah. Siapa selalu ziarah kubur, ya, dia ingat mati. Untuk senangnya, nak ingat mati, selalu ziarah kubur. Kalau kita ziarah kubur, kita ingat mati, itu kita kumpul amal soleh. Dalam surah Al-Kahfi, kadang orang tengok, orang ni mati, orang ni mati, orang ni mati dalam kubur. Apa cerita ni? Buka dalam surah Al-Kahfi. Pemuda-pemuda dalam surah cerita dalam surah Al-Kahfi, mereka diburu oleh orang-orang zalim nak bunuh dia. Dia menyorok dalam gua, Allah tidurkan mereka 300 tahun. Bila dia tidur dalam gua, mereka dia bangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia dah ditidur oleh Allah 300 tahun. Dia bangun, dia cakap apa kawan dia? Ni kau ambil duit wang perak ni, kau pergi beli makanan. Itu yang dia beli makanan. Orang terkejut. Ini duit tahun berapa? Abad berapa? Dia terkejut. Padahal dia rasa dia tidur malam tadi, bangunnya pagi. Itulah samalah kaedah ulama tafsir mengatakan, bagi orang yang mati di dalam husnul khatimah, mati dalam beriman, ibaratnya dia mati, dia duduk dalam kubur seperti tidurnya isyak, bangunnya subuh. Ha. Kalau bagi orang yang melanggar perintah Allah, ratusan ribu tahun dalam kubur. Ha, kubur ni. Kubur ni letak mayat je. Itu yang bila kita mati, orang mandikan kita kat rumah tu, kita ada tepi. Ha. Ni bukan cerita dongeng. Tipu lah ustaz. Tak percaya lah. Pada ketika dah mati, nak telefon aku tak dapat, tak boleh telefon dah. Nak WhatsApp aku pun tak boleh lah. Ha. Dia duduk tepi tu. Dia tengok dia punya badan tu. Dalam kitab sebut apa? Apabila kita sudah dikapankan, kita cakap dengan ahli keluarga kita. Kita kata apa? Wahai isteriku, cepatlah peluk aku. Wahai anakku, cepatlah cium aku. Wahai ahli keluarga aku, abang dong, abang ah, semua adik-adik aku, peluklah aku. Kalau bapak yang meninggal, wahai anakku, peluklah aku. Aku nak pergi, aku pergi ni, aku tak balik-balik dah. Ha. Ni bukan kita dongeng. Kita buka kitab ni ada ni. Kita dongeng. Ha. Kita tak dengar. Ha. Dia kadang-kadang, ya. Macam-macam orang buat kurafat macam-macam. Kucing langkah mayat, nanti mayat bangun. Ingat cerita apa cerita? Cerita comeback ke apa? Tak ada bangunnya mayat tu. Cium. Sebab tu sunat. Aula. Tutup muka jenazah ni dengan kain yang nipis. Ulama tak bagi tutup dengan kain yang tebal. Nah, nanti kita semua jadi jenazah. Duduk di belakang. Itu bila kita dah jadi jenazah, ada suatu suara daripada arasy yang dengar jenazah dia. Orang yang hidup tak dengar. Dia kata apa? Wahai bagi si mayit Pulan bin Pulan, engkau mengejar dunia atau dunia mengejar kamu? Sebentar lagi engkau akan dimandikan, akan dikapankan, akan dibawa tanah perkuburan. Tempat yang gelap, sunyi, sepi, tak ada apa dalam tu. Suara daripada arasy. Suara yang last sekali kata apa? Wahai Pulan bin Pulan, kalau kau berkawan dengan orang soleh, beruntunglah kamu. Kalau kamu berkawan dengan orang yang tidak soleh, melanggar perintah Allah, cilaka kamu. Ha, ini bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Sebab nanti bila kita mati, kita dengar semua. Sekarang tak dengar, sebab kita duduk di alam dunia. Lepas tu kita lalu kubur. Lalu kubur, tak dengar. Tengok. Tuan-tuan duduklah, ambillah wayar masuk dalam tu dengar. Marabuka. Tak dengar. Orang duk viral-viral kata dengar dalam tu ada suara yang menakutkan. Suara mereka munggah nangki. Suara usulat sujud ul akhra. Bohong. Yang boleh dengar ni Nabi je.
Ha, ni akhir zaman ni jaga-jagalah, habaran fitnah banyak. Kadang dalam WhatsApp orang hantar, orang kata mata Dajjal, Dajjal dah lahir dah sekarang. Sekarang jadi baby, tengah menyusu Dajjal ni sekarang ni. Dajjal mata satu, jangan jadi mangkuk. Dajjal ni matanya dua, satu geleber. Ini Dajjal. Dajjal ni, Allah Rabbi. Ilmu dia power. Tapi dia tak boleh bertemu dengan Nabi Isa. Ini kelemahan dia. Dan dia tak boleh bertemu dengan orang soleh. Bukan Dajjal je. Sama juga syaitan. Sama juga jin kapi. Dia tak boleh bertemu dengan orang soleh. Tak boleh. Tuan-tuan tengok sendiri. Kita buat air penawar. Buat air penawar untuk terang hati. Untuk sebarang penyakit. Orang minta dekat kita. Kenapa kita buat tak jadi? Pasal apa? Kita bukan orang soleh. Lidah ni tak suka zikir. Lidah ni suka isap rokok. Rokok. Pah, buat bulat. Sambil suruh rokok ni. Pah, bulat. Habis rokok dia, minta rokok orang. Busuk punya orang. Tak habis-habis dengan rokok. Nabi cakap dah. Siapa hidupnya suka baca Quran, nanti mati tengah baca Quran. Nanti bangun daripada kubur, tengah baca Quran. Ini hadis sahih. Nabi kata apa lagi? Siapa hidupnya suka rokok je, nanti mati tengah isap rokok. Kenapa bapak tu? Tak sedut-sedut tu? Matilah. Nanti bangun daripada kubur, tengah isap rokok. Orang tanya, mana kau dapat rokok kan? Itu aku mati tengah isap rokok. Berlaku di Selangor, mati tengah isap rokok, tengah tengok bola. Gol! Gol! Berlaku di Selangor. Saya cerita, dekat mana tempat? Bukan bohong. Orang mati tengah berzina pun ada. Orang mati tengah tonggak arak pun ada. Kalau kita mati tengah buat baik, tak masalah. Takut mati tengah buat benda haram. Sebab itu jangan tak minta ampun dengan Allah. Sama juga orang perempuan yang sudah bernikah. Setiap hari jangan tak minta maaf dengan suami. Dengan suami tak boleh lawan. Dengan suami tak boleh jeling. Dengan suami ni tak boleh sengit. Tak boleh. Kalau suami lambat balik dia marah. Gimana? Mana pergi tu? Mencakit suami dah sakit jantung. Jangan cakit-cakit. Tengok masa baru nikah, subhanallah. Berjanji tu. Nak tidur pun nyanyi tu. Rosana, kau garis daman kau. Suami nyanyi, bini pun nyanyi. Saya masih nyanyi, tengok muka. Sebelum tidur tak tengok muka, tak boleh tidur. Sekarang aja, mampu ya. Macam mana nak tengok kanan bini tidur pun gigi bokok, letaklah jawan. Suami tengok je gigi, besar betul gigi. Itu dalam Islam, isteri itu sunat bercantik-cantik depan suaminya. Ya, sebab itu tentang hukum ni semua kena mengaji. Kadang orang tanya, ustaz apa hukum? Akhir zaman ni, satu dunia orang ubah suai muka dia. Dalam Facebook, dalam Google, dalam WhatsApp, daripada muda jadi tua. Daripada tua, berangan nak jadi muda pun ada. Allahu Rabbi. Apa hukum dia? Ni dengar ni. Ya? Hukum dia adalah harus tidak berdosa. Tak haram pun. Boleh. Tuan-tuan tak haram. Ya? Kita nak muka kita tua dah, umur 70 dah, nak kita buat nak jadi umur 17 boleh lah, masyaallah. Gigi tak ada, tinggal tiga buat penuh boleh, tak haram pun boleh. Ya, tapi kalau bagi ulama tasawuf dia tak bagi, ulama tasawuf dia lain. Kalau hukum fikih dia dibenarkan. Sama kaedah kita melukis, yang haram ni kata ulama, kamu ubah suai tubuh badan kamu. Apabila Allah dah cipta cukup sempurna, kamu ubah suai tubuh kamu, muka kamu, tangan kamu, maka itu haram. Kecuali bila darurah, bila di dalam untuk operasi pembedahan. Itu dia benar kan? Tapi tu orang perempuan tak boleh nak buang bulu kening ni. Faham? Bulu kening elok tebik, buang.
lagu ni pi. Biar nampak macam artis. Padahal dia juga karipak. Oh. Ingat oh, kenapa Allah jadikan bulu kening? Supaya peluh tak masuk dalam mata. Allah sayang kan kita. Kadang orang perempuan duk pakai mata beruk. Yang pelik, dia keluar pakai mata beruk. Ni bulu mata beruk, dalam rumah tak nak pakai. Benda ni kena pakai dalam rumah untuk suami. Balik ni kan pakai. Ni ni. Bukan mata tu, bulu mata tebiang mata beruk tu aja. Siap pakai ni, buka hijau, tutup merah kan. Ini buat merah kan. WhatsApp dengan suami sekarang. Baby, malam ni jangan balik dulu. Ayang balik dulu. Tunggu depan pintu. Ha. Suami balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka. Jok, merah. Mati suami lah. Tak pernah buat. Ya. Selalu dalam rumah selekeh yang pakai baju kelawar. Terbang dalam rumah. Oh. Ha. Dia pernah buat masa baru nikah. Ha. Masa baru nikah, subhanallah. Cawan ni boleh minum kongsi-kongsi. Mana gincu ayah? Mana gincu ayah? Baby mau minum? Sekarang mau minum sama? Mau? Mampu ya? Kadang air pun dah buat tu. Dah buat kacik Fatimah. Dekat dah buat tinggi kat dapur nak pergi sidai baju. Suami balik kebun. Haus sangat. Pergi dapur minum kacik Fatimah. Oh. Tinggal sikit. Dia bang balik pada balik naik atas pada sidai baju. Marah mendari. Air mak siapa minum kan? Mana pergi kacik Fatimah kan? Oh. Suami naik. Ayah-ayah ke? Tadi baby terminum. Ini air untuk berapat kan? Faham? Haa. Itu tak kalau dulu kalau minum. Tak apa. Baby minum-minum. Tak apa baby. Kalau dulu kemarin sekarang. Nampak? Dulu minum boleh sama jalan pegang tangan. Makan suap-suap. Makan suap-suap ni memang Nabi suruh. Malam ni kan buat. Makan suap. Suami nak suap tahan lah. No, no, no. Nganga. Gigi tak ada. Besar pahala. Sekarang tak nampak bila kita dah jadi jenazah. Itu yang kita cerita alam barzah. Ha? Sebab itu penduduk syurga tak ramai. Penduduk syurga, seorang manusia 999 dalam neraka. Ni penduduk syurga. Ni bukan cerita dongeng. Semasa Nabi Isra' wal Mi'raj, penduduk neraka 50 wanita, seorang lelaki. Itu paling banyak, paling banyak dalam neraka orang perempuan. Sebab apa? Orang perempuan ni kebanyakan mereka tidak bersyukur. Bersyukur? Tak bersyukur. Kadang suami dah elok, dah beli peti air elok lah. Nak peti air macam mana belau? Nak tiga pintu? Nak tiga pintu? Suami pergi hutang. Siapa itu tak bersyukur. Sebab itu, duit suami, duit suami. Duit isteri, duit isteri. Isteri tak boleh ambil duit suami. Suami tak boleh ambil duit isteri. Isteri boleh ambil duit suami. Bila suami bagi nafkah tak cukup, boleh ambil. Suami beli gula. Suami beli beras. Suami beli bawang. Suami beli teh. Suami beli kopi. Isteri haram memberikan kepada orang lain tanpa kebenaran daripada suami. Tak boleh. Kalau isteri itu memberikan, hukumnya tetap haram. Suami tetap mendapat pahala. Sebab itu, perempuan nak ganti puasa, nak puasa sunat, kena minta izin dengan suaminya. Jika suami ada di dalam Korea, kalau dia berpuasa tanpa izin suaminya, puasanya sah tapi haram. Kalau suami di luar negara, di luar Korea, dia tak minta izin dengan suaminya, puasanya sah tapi makruh. Lepas tu kena minta izin dengan suami. Sekarang dah moden dah. WhatsApp je. WhatsApp je bukan susah pun. Tapi akhir zaman ni orang suka cakap singkat-singkat. Tengok. Pasar raya. Murah-murah dia tulis. Pasar raya mur-mur. Kadang panggil kawan. Hai do. Do tu bodoh. Ha. Ha, budak-budak suka buat ni. Kadang budak-budak sekolah buat ni. Kadang adik-beradik kita pun dia. Ngok! Hai ngok! Ngok! Ngok tu bongok.
Faham? Diorang ni akhir zaman ni hati-hati lah, Pak. Ya? Orang dulu tengok, subhanallah, hebat, Pak. Ya? Ha, sikit-sikit aku berhenti. Sabar. Ya? Ha. Tak sampai sejam ni. Ya? Sejam. Baiklah, tentang alam barzakh. Nanti bila kita tinggal dalam kubur, sebelum malaikat Munkar Nakir datang, datang malaikat Roman. Ra mim alif nun, malaikat Roman. Malaikat Roman ni wajahnya cantik. Wajahnya seperti pemuda yang tampan. Bukan dalam hadis pun ada, dari Imam Bukhari, dalam kitab pun ada. Dia datang, dia buat apa? Dia kata, wahai Pulan bin Pulan. Kalau aku kata Naha, wahai Naha. Mak aku nama Asiah, wahai Naha anak Asiah. Tulis segala amal-amal baik kau. Dan tulis segala amal-amal jahat kau. Kita cakap dengan malaikat. Wahai malaikat Roman, nak tulis dengan apa? Pen mana ada? Dawat mana ada? Kertas mana ada? Kata malaikat, jari telunjuk kau sebagai pen. Air liur kau sebagai dakwat. Kain kapat kau sebagai kertas. Ini cerita alam barzakh. Kalau segi dunia memang tak masuk akal. Ini alam barzakh. Sama juga ula suja'ul akra. Ya, ula suja'ul akra ni orang kadang-kadang gali kubur, kadang nampak ular hitam, ular dalam kubur, itu bukan ula suja'ul akra, jangan salah faham. Ula suja'ul akra ni kuku dia sejauh mana mata memandang. Dia punya bisa kalau dia hembus dekat dunia ni, pokok durian, pokok manggis, pokok rambutan, pokok langsat, pokok jiku, pokok sorai, semua mati. Inilah ular suja'ul akrok. Bukan ular kali-kali kubur. Oh, ada ular. Ular suja'ul akrok. Mengaji tak mahu. Ya? Ular suja'ul akrok ni dia di alam barzah. Anda faham? Ya? Ni ular suja'ul akrok. Pada orang dulu dia mengaji, dia faham. Tengok. Sama juga tentang buah zakum. Itu dulu orang viral. Katanya buah zakum ada di Taif. Buah berduri. Kalau macam tu dekat Kuala Kangsar memang banyak buah durian, buah zakum lah. Allahu Rabbi. Buah zakum ni dekat negeri akhirat dalam neraka. Buah zakum ni kalau dia punya kepanasan, buah zakum ni, kalau jatuhlah di bumi, maka hangus bumi. Jangan percaya sangat abaran-abaran tu. Al-Wasapu, Al-Facebooku, Al-Gugulu. Duk percaya Al-Quran tak nak percaya. Wah, ni akhir zaman ni. Kalau ada terima WhatsApp, orang hantar WhatsApp group, hadis begian-begian. Jangan tukar percaya. Tanya dulu dengan orang mahir. Hadis ni betul ke? Hadis ni Hasan ke? Hadis ni ada sahih ke? Ni hadis kursi ke? Ha, ni akhir zaman ni ada tiada. Ya? Sebab tu ulama bagi tahu, ilmu akhir zaman, keberkatan ilmu tak ada. Diangkat oleh Allah. Kenapa keberkatan tak ada? Sebab orang tak mau berguru, belajar berguru. Suka belajar di WhatsApp, suka belajar di Facebook, tengok live. Tengok kat rumah lah ceramah. Lagi bagus, tak payah datang surah. Sambil-sambil tengok ustaz ceramah, boleh isap rokok. Lepas tu boleh makan-makan keropok. Ya? Yang berkatnya macam ni lah. Ni yang berkat lah. Kita bersusah payah. Memanglah belajar ni dia letih. Memang mula-mula segar. Lama-lama. Tengok bola ada macam tu. Mana ada tengok bola. Tengok kat kedai mamak. Ada orang tengok bola. Mana ada belajar je. Masa khotib baca khutbah je. Masa semayang subuh je. Itu baca doa kunut ambil ujung. Allah menyapai. 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 Kadang orang doa kunut tak dapat. Kadang doa kunut tak dapat. Kadang buat solat tak selesai lagi. Sebab dalam kubur malaikat tanya tentang semayang. Engkau semayang belajar dengan siapa? Baca Fatihah engkau belajar dengan siapa? Takbiratul ikhram, berapa syaratnya? Mau tanya? Takbiratul ikhram ni kita semayang. Allahu Akbar.
Dia takbiratul ihram, wajib berdiri, wajib berdiri, tak boleh duduk kalau sembahyang fardu, wajib berdiri. Dia ada 10 syarat. Satu syaratnya kena bahasa Arab, kena bahasa Quran. Tak boleh bahasa Kuala, tak boleh. Ha, hukumnya durian dah berbunga. Ha, kita orang Perak kata apa? Biar pape asap gaya. Oh, hebat paket. Handphone mahal. Tapi bayar insurans. Kereta mahal. Pada jauh. Titok, titok, titok. Bayar insurans. Orang yang kaya ni orang yang tak berhutang. Orang kaya. Bila dia tak berhutang, semayang tenteram. Bila dia tak berhutang, dia senang dalam kubur. Bila tak berhutang, dia tidur lena. Bila berhutang, semayang tak tenteram. Itu bila Allahu Akbar, kira hutang. Allahu Akbar. Bayar telefon 200 tak bulan. Bayar kereta 600. Oh, bayar rumah 400. Bayar main kutu 200. Bini minta Allah 200. Assalamualaikum warahmatullahi. Baki 20. Dalam semayang boleh kira hutang. Lepas tu bahaya orang berhutang. Itu semayang dia tak tenang. Main tak tenang. Itu lupa rekaat tu. Jangan banyak berhutang. Ha. Ini macam orang perempuan banyak berhutang. Hutang kapek menggali. Tiren kat menggali. Semua menggali. Menggali tu. Akak kapek baru. Akak namzir baru. Boleh hutang. 10 kali banyak. Jangan banyak hutang. Bila banyak hutang hidup susah. Nak lalu kedai menggali pun malu. Akak katil belum bayar. Katil sudah patah. Katil dah patah tak bayar habis. Ha. Tu bahaya hidup berhutang ni. Bah, ya? Baiklah tentang kubur. Ha, dah pukul 9 ni. Ayat masa 2-3 minit. Ya? Eh, lama-lama. Mengaji tak lama? Mengaji lama kan aku tinggal seorang. Ya? Eh, lama. Sama baca Quran. Baca Quran tak lama. Tengok kita pada hari ni. Kita baca Quran berapa juzuk? Kita zikir berapa ribu? Kita tasbih berapa ribu? Kita selawat berapa ribu? Siapa nak hidup dia kaya? Nak hidupnya tenang? Nak ni makbulkan hajatnya, nak selesai segala masalah, nak urusan dipermudahkan, nak temuduga kerja senang dapat, nak bertunang selesai, senang-senang bernikah, dapat jodoh senang, semua senang. Lepas subuh, jangan lupa selawat ke atas Nabi 100 kali. Ni hadis sahih daripada Ibnu Abbas. Ha. Rasulullah cakap apa? Siapa lepas subuh sebut nama aku 100 kali, Allah mengabulkan 30 hajatnya dekat dunia, Allah mengabulkan 70 hajat dekat negeri akhirat. Senang eh? Paling pendek selawat ni senang eh? Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 100 kali 1 minit 56 saat. Tapi syarat jangan bercakap dengan bini, jangan bercakap dengan orang lain. Tiba-tiba tengah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, bini datang. Bang, cepat lah. Lapor ni. Makan ni. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Orang lapor eh. Oh, dia jahit. Terus eh. Lantar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dia kalau kat rumah bini menjahit, buat baca Quran. Kalau menjahit juga, buat azan rumah. Allahu Akbar. Azan. Dekat ni. As-salatu khairun minan nawam. Sebab orang dengan marah ni, dia daripada syaitan. Ni aku nak bagi tip. Ya. Siapa yang dia malam tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Jiwa tak tenteram. Tak lena. Tak boleh tidur. Senang ni. Ni hadis sahih daripada Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Dalam rumah kena buat 3 perkara. Bila maghrib, waktu maghrib dah dekat, tambah tuan-tuan ni duduk kat tepi sungai, tempat jin bertendang. Ya, duduk kat hutan ni tempat jin bertendang. Jin ni memang ada. Jin Islam ni memang ada, jin kafir pun ada. Jin ni memang ada kampung dia. Nabi bagi tahu bila waktu maghrib dah dekat, pada waktu itu keluarlah jin iprit. Jin yang paling power ni jin iprit, dia buat tongkat. Nabi bagi tahu, kamu tutup tingkap rumah ni, tutup tingkap baca bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintu baca bismillahirrahmanirrahim.
Jamban tutup, baca bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nabi beritahu pada malam hari bila nak tidur, lampu kena tutup. Buka lampu luar aje. Tapi kadang-kadang lampu tutup, lampu handphone pula hidup. Kadang suami tidur dengan bini, sebelah bini main handphone je. WhatsApp group, grup-grup kutu. Suami tak marah pun main telefon tu. Suami kat sebelah. Suami aku tak marah, dia takut dengan aku. Perut je borai tapi takut dengan aku tu. Orang suami sekarang takut bini. Misi yang tak nak kebor. Bang, balik. 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 Tengah main ke belakang tu. Nampak diam tu. Lumba lari kalah. Angkat besi tak kuat. Dia jerit je. Habis kita semua balik dengan aku-aku balik. Jangan main orang perempuan ni. Orang perempuan senjatanya lidah. Nabi cakap dah. Senjata orang perempuan lidah. Betul orang perempuan tak boleh azan masjid. Tak boleh. Tak boleh. Kalau orang perempuan jadi imam, aku yang mula-mula duduk belakang dia lah. Tak boleh lah. Suara dia sedap. Suaranya aurat. Tuan-tuan tengok sini dalam telefon. Aku kena dah dalam telefon ni. Telefon aku. Assalamualaikum. Aku jawab. Waalaikumsalam. Ustaz tak kena saya ke? Siapa ni? Alah Ustaz ni awak tak kena lah pula gitu. Orang Perak punya kot. Ada apa ni kak? Ini nak tanya ni. Pasal buat hukum lah. Hukum apa? Payah ke kan nak dekat dalam telefon? Kita jumpa dekat masjid? Ha? Iyalah, nanti jumpa dia. Iyok. Iyok tu panjang. Iyok. Maghrib aku pergi ceramah macam. Ambil baju. Ustaz, saya. Apa orang nombor 72? Gigi 3 ni. Saya lah. Tu orang perempuan ni suara sedap tu, sedap. Jalan sengit lah. Tengok dekat dalam tirai surah. Sembang sedap suara. Keluar-keluar orang tua. Allahu Rabbi. Ya? Kadang orang cakap, Ustaz, orang perempuan kalau dah tua, tak payah pakai tudung ha. Orang perempuan kau dah tua, dah menopos, tak payah pakai tudung ha. Siapa nak suka kat dia? Tua tak tua? Menopos tak menopos? Wajib tu tak aurat, lagi berakal. Faham? Kadang kita suruh nenek tutup aurat lah nenek. Siapa suka kat nenek? Nenek dah tua. Kalau nenek yang suka, orang tua dah suka. Faham? Takkan orang muda suka orang tua? Faham eh? Faham? Baiklah, lagi satu, lagi dua, lagi satu, yang lagi tiga tentang dalam rumah. Nabi kata yang pertama, bila maghrib, tutup tingkap, baca bismillah. Semua baca bismillah. Tingkap satu bismillah, tingkap dua, semua bismillah. Yang kalam bismillah. Yang kedua, malam hari nak tidur, lampu kena tutup. Dengar ada lampu. Ya. Yang ketiga dalam rumah, jangan benda-benda makan terbuka. Tak kira lah. Roti ke, pintu bilik air ke, makanan nasi ke, apa sekalipun jangan terbuka pada malam hari. Termasuklah sampah. Jangan terbuka. Bila terbuka benda tu, maka jiwa kita tak tenang dan kita susah nak tidur malam dan susah nak bangun tahajud. Sebab bila terbuka benda itu semua, maka rumah itu didatangi oleh jin-jin kafir. Termasuklah sampah. Sampah itu adalah makanan-makanan jin. Ha. Ya, ha, ni kaedah aku bagi tip ni. Ya, ha, senang je. Baiklah, aku dah nak tutup dan nak berhenti dah. Ini nak bagi satu hadiah. Ya. Kalau siapa jiwa tak tenang, ambil minyak kasturi kijang, sapu hidung. Siapa suka panas baran, sapu kasturi kijang, baca selawat hidung. Siapa dalam rumah ada nampak apa-apa, kadang tu di Terengganu. Ada satu tempat aku ceramah. Ustaz, kampung kami ni sibuk hantu raya. Ya. Senang je. Aku bagi tahu dia, buka kasturi kijang ni, abang masuk dalam air 7 titik. Masuklah. Tiap titik masuk. Air spray tu. Masuk garam setengah cubit. Baca istighfar. Baca Fatihah 7 kali, baca surah Ikhlas 7 kali, baca surah An-Nas 7 kali, baca selawat syifa 7 kali. Tak patut tak tahu selawat syifa, selawat biasa 11 kali.
baca bismillah la haula wala quwata illa billah, goncang. Goncang. Seperi lah rumah. Seperi tubuh kita. Kalau kita ada sek, ada saka ke, kena sihir ke, dia keluar. Dia automatik dia muntah. Ni kelebihan kasuri kijang. Ya. Ha. Aku dalam rumah aku sentiasa ada benda ni. Kadang anak aku nangis malam, bini aku sapu lah. Sapu. Diam. Kadang aku nangis pun, bini aku sapu, diam. Ayang. Dia sapu, aku terus tidur. Ha, ni kelebihan kasut kijang. Ya. Yeah. Ni ada dalam hadis, muka cerita dongeng. Alam kitab nasai'ul ibad. Ya. Yeah. Dia memang nak kena ada minit. Kalau budak-budak ni belajar apa Quran, memang kena selalu tidur. Ya. Yeah. Kelebihan kasut kijang. Banyak kelebihan. Nak guna dia boleh guna luaran, boleh guna dalaman. Ni kelebihan kasut kijang. Kalau aku bohong, nanti ambil aku ni, cium. Apa cium? Jiwa tenang. Tenang. Roh dia kuat. Kalau dia Hindu, dia buang. Silap dia tak suka. Setiap bulan, dia nak muntah. Dalam tubuh ada something. Ya? Yeah? Tenang. Ni ada kat luar. Boleh ambil seorang satu. Ambil. Tapi dah ambil, bayar. Ya? Yeah? Tak apa, ambil tak bayar, aku kejar nanti. Yeah? Yeah? Aku nak cari dana sekolah aku. Sekolah aku ni ada anak murid. Sekolah kami ni tidak ada pembayaran. Setiap bulan tu, percuma. Ya? Yeah? Nak bayar, bayar. Tentang makan, tak nak bayar, sudah. Bila kami buat macam tu, kami tak bayar. Tapi walaupun tak bayar, tak pernah tak makan. Ya? Lagi satu, jangan kita, bila anak ni besar-besar macam ni, jangan kita train otak dia, nanti besar jangan tak ada sujil. Nanti besar jangan tak ada kerja. Train dengan dia, kau nanti daripada sekarang sampai besar. Jangan tak ada ilmu, jangan tak ada adab. Train itu je. Tentang rezeki, tahulah kerja Allah. Wah, ya? Aku belajar tuan-tuan, aku belajar sekolah pondok . Belajar sekolah pondok, daripada umur darjah 1 sampai umur 19 tahun. Pindah pondok ni, sampai aku 20 tahun, aku nikah. Aku tak pernah hidup susah. Tak pernah aku makan batu, tak pernah. Kereta ada, rumah ada, anak ada, cucu ada, pergi umrah pun. Subhanallah, tak pernah bayar pergi umrah. Bagi umrah 3 kali pergi, anak murid sponsor. Allah hantar. Nampak? Ni kelebihan orang buat kerja agama. Nanti bulan 12 ni pergi umrah. Pergi Palestin, pergi Turki, pergi Masjidil Haram, pergi Masjid Nabi. Satu tiket penerbangan dekat 13,000. Aku tak keluar duit pun. Nampak? Inilah siapa dekat dengan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bini. Bini 3. Tuan-tuan bini berapa? Berapa? Satu sambil bonyok. Wah. Tentu lah. 3 bini nampak. Ya? Itu pun orang telefon ni. Aku tu tak boleh. 3 cukup. Tentu berani? Kalau berani, buat. Tak berani, duduk dan dia. Ya? Tapi kalau bini seorang pun top up, bini minta top up pun tak boleh beli, jangan nak nikah 2, 3. Jangan mengada. Wah. Bini minta top up pun tak boleh beli, bini minta beli gincu pun tak boleh, bini minta beli bedak pun tak boleh. Apa gincu-gincu? Apa bedak-bedak? Sikit bedak, saya gincu. Habis duit abang. Abang nak beli sport rim, tak dapat ni. Ni kudukut ni suami. Ada tuan-tuan dekat luar, madu lebah pun ada. Tuan-tuan boleh ambil. Ni aku dah baca ayat-ayat ruqyah. Dah baca ayat sihir, ayat santau ada. Ada buat tabung sekolah, tuan-tuan boleh sedekah dalam tabung ni. Untuk sekolah aku. Ya? Yeah? Nanti boleh pergi sekolah. Kalau tak ada singgah, boleh singgah sekolah aku. Ya? Yeah? Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Sebenarnya nak cerita bab tentang alam barzah ni masa lama. 2 jam tak habis. Faham? Ya? Yeah? Tapi cukuplah bab dalam ni. Ada yang dah tak larat, ada yang dah berumur. Ada yang dah tak larat. Lepas tu aku nak minta maaf. Seandainya ada pangkat mak, pangkat bapak, pangkat abang, pangkat adik. Dan ada orang alim dalam ni. Seandainya ayat Quran ada salah, hadis ada tersilap, ada terkasar bahasa, aku minta maaf dunia dan akhirat. Tak ada niat nak siapa-siapa pun. Aku mengajar ni semua lillahi ta'ala. Semua ialah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua panjang umur, kita berkat dunia akhirat. Dan kita dapat berkumpul dekat dunia macam ni. Dan kita dapat nanti berkumpul di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutlah amin. Faham? Sebab dalam ni malaikat banyak. Dan kali kena tuan-tuan, ada ustaz cakap apa, dia cakap benda baiknya, amin. Cakap benda baiknya, amin. Faham ya? Sebab bila dalam majlis ilmu ada malaikat, malaikat amin. Faham?
Jangan maksud hati kita dapat berkumpul dekat dunia macam jenmu dan kita dapat berkumpul dalam syurga sama-sama. Ele pula. Faham ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berikanlah kami taufik dan hidayah, dan Kau berikanlah juga ahli Korea ini taufik dan hidayah yang tidak suka datang surau, agar dia dapat hidayah, dapat taufik dan hidayah, dapat datang surau. Ya Allah, tolonglah ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, kerana mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah ya Allah, kami tidak membenci mereka, kami sayang mereka ya Allah, agar kami dengan mereka dapat masuk dalam syurga Engkau wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattahu ya Alim, Allahumma salli salat kamilah wasallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil ukara tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawa'ih wa tunadu bihil ragaib wa khusnul hawatim wa yustasqal ghamamu biyajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadi kulli ma'lumin lak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.